Hai. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua yang menyaksikan video ini. Ha, sekarang saya berada di studio saya, studio Pak Ya. Pak Ya Studio. Di sini adalah bilik rakaman untuk sekitar Ipoh ataupun di Negeri Perak, dan kita sediakan harga yang sangat-sangat berpatutan. Jadi kalau anda ingin merakamkan suara, buat lagu ke apa, datanglah ke Pak Ya Studio. InsyaAllah kami akan menyajikan dengan apa yang anda inginkan. Dan di luar sana tu, itu bahagian yang merekodkan apa yang anda suarakan. InsyaAllah. Ini antara instrumen-instrumen yang kita gunakan untuk buat lagu, ya. Ha. Dan di sini juga kita menyediakan untuk keselesaan pelanggan kita. Kita ada kursi meja yang kita sediakan untuk berehat sambil menunggu rakaman dijalankan. Okey? Ha, jom kita tengok apa ada lagi. Di lorong ini kita buat macam galeri lah. Galeri di mana sejarah saya bersama dengan kumpulan-kumpulan yang pernah bersama dengan saya. Yang ini kumpulan rare tahun 2014. Yang ini ini kumpulan hero 2011. Yang ini kumpulan rare 2019. Yang ini kumpulan sepatu yang bermula daripada 2015. Ini aku kaya. Ini lama dah, tahun 98. Dan ini senario yang bermula tahun 96. Haha, inilah antara rakan-rakan saya yang pernah bersama-sama dengan saya sepanjang apa orang kata kerjaya saya sebagai seorang artis. Di sini tempat rehat kalau ada pelanggan yang nak bersantai ke, nak merokok ke, silakan di sini. Sini kita boleh bebas santai, dan kita ada juga makanan-makanan ringan. Anda boleh beli di sini. Tapi jangan lupa bayar. Penting tu. Okey, kita tengok di ruang yang utamanya. Ni kita ada surau. Surau, ya. Eh? Surau. Nak tengok ke? Surau tak yalah. Kan? Itu keluasannya boleh orang kata sekali berjemaah untuk 6 ke 10 orang. Okey. Ini kaunter yang mengambil tempahan untuk booking. Di sini kita menyediakan CCTV, skrin CCTV, dan setiap pelusuk di dalam studio ini akan dipantau oleh kaki tangan saya. Jom kita masuk. Jangan lupa QR code. Di sini push, maknanya tolak. Allah. Ini dia studio jamming Pak Ya. Pak Ya Studio. Okey, dalam inilah ruang untuk orang kata nak melepaskan geram ke, nak apa, nak merealisasikan apa yang ada dalam diri kita dalam bidang muzik ni. Okey, dah. Ini antara kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang sentiasa berada di studio ini untuk menjayakan, untuk memenuhi kehendak-kehendak pelanggan. Pembantu. Ni Cik Lan. Kalau nak booking untuk jamming ke, untuk recording ke apa, ni boleh call Cik Lan. Apa nombornya, Lan? Nombornya 0186640599. Waktu urus niaga 2 petang sampai 12 malam. Jadi tak ada cuti lah. Public holiday pun kita on. Ya ke? Pukul berapa?
2 petang sampai 12 tengah malam. Okey, itu kalau lebih pada pukul 12 ataupun sebelum pukul 2 tu kita akan pertimbangkan. Tapi selalunya kalau siang okey lagi, kalau lepas pukul 12 tu kira kalau melibatkan rakaman tu insya-Allah kita pertimbangkanlah. Okey, maknanya tidak mengganggu situasi masyarakat keliling. Ini Cik Harun. Cik Harun ni sebenarnya dia pemain keyboard, tapi dia ni macam-macam dia boleh main. Satunya main gitar. Main gitar. Okey, Cik Harun ni memang sepenuh masa musician ke? Buat masa ni sepenuh masa lah, masa kerja lah. Selepas masa kerja tu tak ada penuh dah masa tu. Masa pendek aja. Jadi saya sangat berterima kasih dengan Cik Harun sebab dia banyak membantu untuk dari segi technical music. Sama-sama. Dan dia juga apa ni orang kata, yeah, penasihat kepada saya dan Cik Lan tentang perjalanan studio ni. Okay. Saya cuma bantu je. Okey, ini dia ruang studio saya. Ada drum, ada backline apa semua. Dan ada, kita ada sediakan sedikit percussion yang digunakan untuk nasyid ke apa ke kan. Dan bersama saya sekarang ni, ni antara orang yang di belakang tabir, sleeping partner saya, Rashidah Abdul Rahman. Apa khabar? Baik. Dah lama duduk sini? Dah setengah jam lah. Okey, inilah isteri saya yang selalu membantu saya dalam segala hal. Okey, insyaAllah. Okey, kepada yang ingin merealisasikan muzik diri anda, datanglah ke Studio Pak Ya. InsyaAllah kami akan menyajikan apa saja keinginan anda untuk memuaskan memuaskan apa? Nafsu kan? Memuaskan hati dalam bidang muzik. Okay, jumpa nanti di Pak Ya Studio. Alright.